kan tidur lagi, kita harus olahraga, ayo. Ini soalnya habis hujan. Sampai ngantuk ya. Pas udah hantuk, dia pusing deh, dia agak pusing, mual-mual. Gimana mana, Sa? Acara merah-merah. Gak ingat ada acara. Aku kata Kak Vega sama kamu ya. Aku. Jess, itu ada krokannya. Ada yang krokan masih ada gak sih, Jess? Krokotku tuh nambah Richard-nya sama Mas Ardi. Aku pas baru mau pacaran, lu tujuannya apa? Kalau lu cuma mau pacaran-pacaran doang, kita jadi teman aja. Kalau lu gak ada tujuan menikah, kita jadi teman aja. Ya. Bagus kamu! Iya! Dulu dia enggak, dulu dia melet. Selamat pagi teman ngopi! Kembali lagi di Ngopi Darah. Ngobrol pagi with Cedar and Nia. Ini kebetulan kita udah ada di depannya rumahnya Nia. Aku tuh lagi hype banget soalnya aku lagi mau olahraga sama teman-teman aku, sama teman-teman Girl Squad, sama teman-teman main kita. Jadi di dalam aku udah janjian sama Nia sama teman-teman buat olahraga bareng. Yuk teman ngopi, kita jangan tunggu apa-apa lagi karena aku udah gak sabar pengen olahraga. Tere, Prita, udah siap olahraga? Udah. Say yeah, yeah. Ya. Langsung mau TikTok aja. Nah, aku gak ke TikTok dulu, coy. Nyonya mana? Nah, ya, itu dia. Silakanlah ya. Kita dari tadi nungguin dia. Oh, ya kan, panggil. Jadi belum siap. Silakan dilihat. Perasaan sendiri. Aku udah telat. Ini udah jam 11 kan, teman ngopi. Nia, bisa gak dimundurin aja? Enggak, Nia. Enggak, ini bukan private, mohon maaf nih. Biasanya sendiri. Ini private. Oh, ini private, tapi biasanya sendiri kan? Tapi kan ini private. Nggak. Kan sewa udah mahal ya? Betul. Kalau buat ibu Nia mungkin mundurin gampang. Kalau buat kita kan patungan ya, PT-PT. Hitung dong jamnya. Sekarang PT-PT. Gimana tuh? Atau nggak ada bajunya di mana? Dari tadi tuh aku udah capek. Oh, katanya kita mau hidup sehat karena kita mau membangun hidup sehat. Meskipun lagi lemah, virus di mana-mana, imun lemah. Bukan tidur lagi, kita harus olahraga, ayo. Ini soalnya habis hujan. Habis hujan mendung. Banget. Kan kayaknya enak kalau di kamar. Kayaknya kalau ada lu ya, Jen. Iya. Dia bakal bilang, Ter, kayaknya nggak jadi deh hari ini gitu. Besok aja. Ini kan Mbak Risma udah datang. Katanya dia udah nungguin loh. Ganti baju. Gendong ya. Apakah kita gantiin aja yuk? Kita gotong aja gimana? Kita ganti baju aja. Kaki, gua tangan, lu pala. Jadi ngasih zumbanya. Aku udah jauh-jauh nih. Kamu baru datang jam segini? Wah, enggak kok. Aku kamu pikir ini acara olahraga main-main ya? Enggak, aku pikir okay. Ini kamu baru datang. Iya. Ya udah, kalau gitu aku sebenarnya udah siap. Terus? Kamu udah siap? Lahir batin. Wah, itu mau nikah. Tapi Nia belum siap. Ayo Nia, Bu Nia. Nia, ayo. Kan kita mau zoom. Kalau olahraga kamu paling suka jadi treadmill. Ya paling treadmill doang, gak bisa ngapa-ngapain juga. Udah. Sepatunya belum. Udah 95%. 5% nya lagi belum pakai sepatu. Tapi kita semua udah siap olahraga ya. Eh kalau Nia sama Tere olahraganya apa? Sepatu! Sepatunya belum. Tacap dulu kali, tacap aja mau sekalian gak? Tacap. Makeup masih sempurna. Yaudah. Tapi sekarang kita gimana nih? Ngapain? Kita mau zumba nih. Mbak Risma udah siap. Cuma kita juga masih nungguin Tia Aresia buat nyampe. Kenapa dia lama banget? Iya, kenapa lama? Mungkin macet ya. Mungkin kita ke sana sekalian kali ya. Ada Mbak Tia di sana. Jil, rumah ini bebas kali ya. Enggak pakai izin. Ada orang masuk ke dalam. Kita enggak tahu. Hebat kalian ya. Tuan rumahnya kenapa enggak tahu? Harusnya mereka loh yang tahu. Saya tahu. Ada enggak di dalam? Iya, ada. Ayo kita cek dulu ya. Langsung aja kita zoom teman ngopi. Oke. Nia, ini ruangan apa sih? Kok kayaknya gede banget? Ini bukan ruangan, udah kelihatan ini gak ada atasnya kan? Bukan ruangan dong berarti. Tapi ini kok aku jadi takut nyasar deh kalau kesini. Kita tutup bersama ya. Iya. Aku takut nyasar. Pegangan. Di ragunan kali aku nyasar. Ini dulu kan kamu nyasar. Iya, itu pertama kali. Lo bayangin aja kalau sendirian kan dari situ. Iya kan situ kan. Itu juga kayaknya jam berapa ya? Bisa nyasar ya. Keluarnya ke situ, itu pertama kali. Bingung ya? Gimana nih? Tapi ngomong-ngomong kan kita mau zumba. Iya. Jangan-jangan Mbak Risma hari ini sama dia nyasar di rumah. Ya udah, mana mereka? Mbak Risma! Guys! Oh iya, iya. Nyasar ya? Aku nyasar! Bukan dia nyasar! Gila. Aku udah share location loh padahal loh. Aku udah ngikutin. Jadi tadi kamu masuk ke
Iya, dingin banget. Terus aku sempet masuk ke kamar mandi, kamar mandi tamu tapi dingin juga. Iya. Abis itu aku sakit perut, soalnya enak dingin-dingin gitu. Aduh, oh gitu? Ya, temen ngopi soalnya Rumania Ramadhani kamar mandinya aja pakai AC. Dua pek. AC-nya, AC itu, AC sentral. Sentral. Iya, semuanya dingin ya kalau di sini. Kayak di hotel ya, kayak di hotel. Jadi tadi kamu nyasar? Aku nyasar. Untung kamu udah ketemu. Iya. Ya udah kalau gitu. Aku pertanyaan boleh gak satu? Boleh. Ini berapa kilometer sih? What? Ini kira-kira. Kilometer ya. Kilometer. Kamu udah ngeliat perkebunan kelapa sawit kan? Benar. Iya, yang ini salah satunya. 10 hektar. Oh, pantesan aku nyasar. Makanya aku bilang aku udah Sherlock di kolam. Sherlock. Oh gitu, sampai Sherlock. Di dalam rumah lu pakai Sherlock ya. Dia pada nyasar kan? Kita langsung zumba aja. Ayo. Ayo. Marisma kasih waktu 3 menit lagi. 3 menit buat sedikit ya, silakan. Oke. Okay. Naik ya, langsung naik ya. Iya. Naik ke kamar. Naik. Ya udah naik dulu ya.